Assalamualaikum, semua sekali. Hari ini saya tunjukkan kepada anda rupa dan bentuk lobster air tawar. Macam mana rupa dia? Jom kita tengok macam mana rupa bentuk lobster air tawar yang dah lama dipelihara oleh Encik Zul Hadi. Dalami. Eh, tak nampak. Macam ni. Gitu. Ni rupa dia. Jom. Inilah rupa lobster air tawar. Kita ambil satu. Okey, awas takut kena kepik. Tak daya kena kepik. Okey, ha ni. Tengok, dia kepik kawan dia pula. Okey, yang bawah tu betina. Yang atas ni pun betina juga. Atas bawah tu betina. Okey. Baik, ini adalah contoh lobster air tawar. Dibela secara organik 100%, 100%. Ini adalah lobster betina. Tengok. Kalau kita bezakan lobster betina dengan jantan, lobster betina ni dia punya speed lebih kecil daripada lobster jantan. Ni bentuk raya ni. Okey, lobster air tawar. Jangan kata air tawar tak ada lobster. Okey, ni lobster air tawar. Okey, kalau tengok dekat tu, dekat kaki dekat tengah tu ada dua lubang tu. Ni menunjukkan dia itu adalah lobster betina. Okey. Kita tengok pula lobster jantan macam mana rupa dia. Okey, ini adalah lobster jantan. Dia punya speed lebih besar daripada lobster betina. Juga lobster air tawar. Ni dia. Okay. Speed dia lebih besar daripada speed lobster betina. Dan kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni, tu nampak ada macam bintik. Itu. Itu menunjukkan dia itu adalah lobster jantan. Lobster jantan, lobster air tawar. Okay. Ni dia. Yeah. Jadi kita akan buang air ni. Kita nak dia mati. Sebab kita nak buat hidangan tengah hari ni. Okay, buang air. Dengan harapan mati sekejap lagi. Dan kita akan siang dia. Masak apa? Tengoklah. Butter ke apa ke. Tu rupa tengok. Okay. Dalam sekilo ada kot. Tengok tu. Nakal tu. Nakal tu. Nakal tu. Ngayap dah. Okay. Nakal ni. Mana tu? Yo bro. Mana bro? Ha bro. Lagi mana? Duduk diam-diam. Okay, Bali dah kering air. Kita tunggu dia mati lah. Okay, ini dia lobster air tawar. Kita nak sembelih dia. Jom kita cuba sembelih dia. Kita pernah buat ni. Dan kita cuba tengok. Katanya senang. Okay. Baik. Tengok sini eh. Okey, kita ada satu pisau yang tajam, jaga tajam, pisau mahal tu. Don Carlos. Okey, ini lobster. Lobster jantan. So, kita tengok dekat sini. Ni, ada shape kat sini. Dia lengkung dekat sini. Okey. Ambil pisau yang tajam tadi, tekan dia ke bawah, kuat-kuat. Pada sini. Ha, macam tu. Oh. Oh. Okey. Kemudian kita tekan ke bawah. Macam tu. Okey. Muka dia terbelah. Dia terbelah. Okey. Macam tu. Okey, dapat. Ni masuk pisau kat sini. Tekan ke bawah macam ni. Okey. So, seko dah selamat disembelih. Letak buang. Okey. Satu baru. Ada lagi ni. Banyak lagi. Banyak lagi. Okey, ya. Lobster ni kita dah rendam dengan air garam dengan harapan cepat mati, tapi tak mati. Jadi tak ada cara lain, tak ada pilihan yang lebih baik, jadi kita sembelihlah dia. Kita sembelih dia. Okey, sekali lagi saya tunjuk demo. Okey, ni sepit dia dah apa? Cabut sebabnya dia bergaduh. Okey, sekali lagi. Ni ada kesan ni. Okey, gunakan pisau yang tajam. Atas ni, tekan. Bismillah. Kuat ke bawah. Okay. Okay, tadi kita dah sembelih lobster. Okay, ni lobster dah mati dah. Kita nak siang dia. Kita akan mula daripada ekor. Okay, tengok ni ekor ni. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang tengah-tengah ni. Kita kepakkan dia sebab kita nak keluarkan urat. Urat perut dia ni. Okay. Tengok macam ni. Nak buat macam tu. Kiri kanan kepak dia. Tarik.
Kalau tak keluar macam ni tak edi ni. Kena tarik lah petengah ni. Kena tarik. Haa tu. Haa tarik. Nampak tu. Okay. Tarik perlahan-lahan. Okay, yang ni kita berjaya lah. Okay, kemudian kita potong sesungut je ni. Pada depan ni. Orang tak makan benda ni. Tapi kalau tak nak potong pun boleh. Okay, potong. Kena gunting. Nak buang. Lepas tu kita belah. Tadi kita dah sembelih kat sini. Kita potong je macam ni sampai ke belakang. Okey, tak kisahlah nak mula per belakang pun boleh, per atas pun boleh. Saya mula per atas sebab tadi kita dah buat per atas ni. Okey, kita buka. Kita buka ni kepala, rupa kepala dia. Dan kita bersihkan. Buanglah mana yang tak patut tu. Okey. Ni batu ni, kena buang batu ni. Tak boleh makan batu ni. Okey. Bersihkan kepala kat sini pula. Pun ada batu juga kat sini. Ni batu ni. Okey. Tu. Jadi siap. Okey, kalau anda nak belah badan ni pun boleh. Kopik macam ni. Buka macam ni. Boleh juga. Kalau tak nak pun tak apa. Kita pulang kepada selera masing-masing. Okey. Selamat mencuba.